pohon antap nih dari kejauhan. Fisiknya adalah seperti ini. Nah, jadi yang mau menanam kemukus dengan menggunakan media tajar pohon antap, contohnya yang ini. Nah, yang ini tinggal dipotong, di-stek batang. Nah, dari bawah tinggal ditanam saja dalam tanah dan nanti akan tumbuh, setelah itu baru ditanami kemukus. Kemukus yang sudah siap ditanam. Nah, ini diambil dari indukan yang sudah berumur sekitar 5 tahun dan sudah terbukti induknya berbuah lebat ini. Memang sedikit agak ada kesamaan dengan pala. Jadi di saat yang lain itu sudah berbentuk buah, kadang di sampingnya muncul bunga. Nah, ini menandakan bahwa proses pemanenannya itu tidak bisa serentak. Selalu ada sebagian yang ditinggalkan dan proses pemanenannya bisa dilakukan setelah tahap pertama dan juga berikutnya tahap kedua. Nah, ini kemukus ini sudah berbuah sangat lebat. Dan satu sisi ada yang masih berbentuk bunga. Nah, ini bunganya nih, sahabat. Nah, ini kemukusnya. Begitu rimbun. Tentu saja karena kemukus ini dipupuk dan dirawat sehingga hasilnya seperti ini. Dan heran sahabat, kalau kemukus itu kalau dari kejauhan itu tidak terlihat buahnya, tapi kalau didekati pakai anak tangga akan terlihat sangat lebat buahnya. Ini buahnya masih belum terisi kompak karena masih ini dalam proses ini. Dalam proses istilahnya buahnya itu agak jarang, ada yang sudah terisi penuh. Nah, ini kemukus ditanam dalam pohon ini, dalam pohon antap. Nah, itu titik pusatnya itu pohon antapnya itu, sahabat.